Nabiullah Adam nanya hiin we itu wauheun. Wahai malaikat ieu naon? Mati saya tidak tahu. Hiin teh nyaweun. Kopan lumpaina hareupan dia. Nah, ketika bahkan tidak semua orang itu ditanya di alam kubur. Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad ditanya, "Waman Nabi Uba, siapa Nabi Uba?" Nabi Nah. Ditanya Nabi Nasa. Allahuakbar. Nah, ketika ningali beuteung anu hurum, Munkar Nakir kaget, bisi ngabalikeun. Maka Munkar Nakir ngahubungan ka malaikat mudabbir. Siapa malaikat mudabbir? Malaikat yang keliling di setiap desa. Ngabaturan Pak Lurah, ngabaturan Pak Guru. Itu malaikat mudabbir tiap malam keliling. Tiap hari keliling ka masyarakat mana gosok udang tiba-tiba ngan samemeh ka masyarakat pagawe na heula ditempok handang tiba-tiba. Allahu Akbar. Maka ditaros ketika datang ke Allah, ya Rabbah, ya Jalmi Luhurum betengna. Kemudian abdi naros di lembur anu, katakanlah di Cisertu ngebel kalau aja mudabir. Begitu malaikat mudabir dibel, ada apa wahai Munkar Nakir? Ya ya Jalmi, maka karena pindah di alam mulki ke alam barzah betengah burung sugan di setu ayah wali-wali Allah. Cik malaikat mudabir asal wali Allah nantukang hudang tipeting loba duka rekomi duka naon beser tanya we tanya Munkar Nakir. Saya ketika nanya yang semacam itu kapok masuk kembali naik berhubung dicek malaikat mudabir yang selalu keliling tiap koryah tiap desa teayak anu punya nama wali. Ditanya begitu ditanya man berhubungka beteng luhurung jawab jawabna kumaha kejo liwat. Emang aneh cek malaikat kurang jawab kejo liwat waman nabi uka maaf bahasana kasar kejo liwat kejo koneng. Masya Allah kejo koneng sang koneng bahasa kejo mah kasar sang koneng wama kiblat uka sang koneng. Malaikat bingung ya sang koneng sang koneng. Ya Allah ya Rab, ayah jalmi di setu ditanya man robuka sangu koneng waman nabi yuka sangu koneng. Begitu ditanya jawabnya kita terus teliti mautna kunaon geus eta mah surga tunggal. Ternyata mautna acara tas mulu dan semacam ieu kasuruhan modal. Masyaallah eta langsung ka surga teu ditanya deui. Mata lamun urang aya ngasup ka surga tas kan serupa deui barara. Insyaallah langsung masuk. Amin. Beunang jawab ketika menjelaskan man saroba hazal ma dakhala al-fururin wa al-rahmatin. 1000 cahaya masuk ke dalam perut, 1000 cahaya rahmat masuk ke dalam perut. Bukan itu saja. Wa kharaja al-fughilin wa al-fu'illah. 1000 penyakit unek-unek ka tetangga, unek-unek ka salaki, unek-unek ka dulur, ka pamajikan, ka lanceuk jeung sajabana bakal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1000 penyakit akan dicabut. Nah kamari di Bekasi aya nu naros kumaha lamun hayang barokah duit. Barokah duit setiap urudan bawa tas, bawa tas teh dompet. Ketika acara dieu dompet disimpan dibuka sarelengnya cuman khusus sareleng dompet lain sareleng sareleng kemudian hayang laku baik berarti sareleng kudengarnya. Nah sareleng sareleng itu duitnya dicampurkan ke duit sejen maka al-barok itu fihi keberkahan ayah dinaikkan usaha disini tadi luar dia keurut ayah di jempol duitnya duit tampok di kawal tersebut. Allahu Akbar. Terakhir setiap acara maulid siapapun orang arek protokol sambutan pangkumuke nu ceramah kabeh mengharapkan syafaat kita di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Barik alis. Rasul.
inna yaumal qiyamah inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahli al-kabair wa man kadzdzaba lam yarha. Bahwa syafaat itu akan diberikan kepada para pendosa. Dia waktu itu dari syafaat dan kesempatan ini terasa rasulnya. Amin. Dengan syafaat, dulu sendirinya terus syafaat dapat dua. Golongan pertama ayat tim kloter. Kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga tanpa daftar dulu. Satu kloter 3000 tahun. Nunggu nak. Pas menunggu hati baik, ayat kloter ini kan bang. Tapi proses pemeriksaan terus diproses. Tapi dijamin masuk surga. Kloter kedua 3000 tahun kedua. Kloter ketiga. Nah, menjadi masalah ayat jalani dicap langsung ingin syafaat Rasul, tapi syafaat ngadap tertunggu. Ada ibu, aku mau ilah luna iya nanti, maka nanti datar tunggu. Nah, itu jadi masalah di simpulin hari ini sampaikan, ada sekelompok orang mendapatkan syafaat Rasul, tapi itu adalah daftar tunggu. Ayah syafaat masuk ke daftar tunggu, ayah opat golongan. Nah, isi ini opat tersebut ayah di simpulin kabeh, aku hadir mandi dia mual. Dan mual insya Allah. Hiji, mutena daftar tunggu adalah jalmi anu goreng sangka telah turun kepada Allah. Selalu goreng sangka. Kan di lembur masalah gue gak bisa detik. Wah, gue mudahnya. Masalah mau ngepet. Goreng sangka ke batur. Subhanallah. Manung bahaya yang pernah goreng sangka ke Allah. Jerik di hadapan Allah. Dikisahkan ada satu burung. Setiap hari membaca tasbih dan membaca sholawat. Selalu membaca sholawat. Supaya berkah dari bukan duit, maka bukan. Salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Salat, salat, marilah salat. Setiap salat, perintah syariat. Siapa yang gak mau salat, matinya nanti lompat-lompat. Salatullah, salamullah. Membaca selamat. Guru mengatakan begini, ya Allah ya Rabbi, kau tega.
intinya adalah goreng santan. Engkau begitu kejam kepada aku yang biasa membaca tasbih, yang biasa membaca sholawat, yang biasa maulid, yang biasa membaca istighosa dengan Kiai Amin, Kiai Nunung Kabe dengan para kiai. Tapi engkau biarkan satu malam aku sedang tidur, ayah angin gede sehingga bantah, hudang, bangun. Ketika aku bangun, sarangku boyang dan angin besar menjatuhkan sarangku. Aku cari sarangku, tidak ada ya Rob. Di mana balasanku terhadap aku yang biasa membaca maulid? Di mana balasanku yang biasa aku membaca tasbih ya Rob? Allahu Akbar. Wahai burung, tiga malam yang lalu, tiga hari yang lalu, ada ular yang besar di tengah kegelapan malam. Semua makhluk itu hayawan tidak melihat ular tersebut, tapi aku dari kejauhan melihat itu. Dan ular itu sudah tiga hari ngintip arek ngadahar maneh, hayang ngadahar dagingna biasa baca sholawat. Si ganap ulang jelma nusuk baca sholawat, mantap jelma nusuk mimpi istighosa, loba gangguan parulan si ganap. Ya Allah, gangguan kena laki, gangguan di awal mulut ya. Allah terus cek Allah. Tiga hari yang lalu ada ular, arek macok, arek kaburu, arek ngadahar dagingane. Kemudian aku, Tuhanmu tidak rela dan tidak rindu orang yang biasa membaca sholawat, membaca tasbih termakan oleh ular tersebut. Maka aku kirim angin yang besar sehingga kamu yang sedang tidur bangun. Dan sarang itu saya kirim ke satu pohon, di mana pohon tersebut banyak buahnya, ada airnya, sehingga kamu tidak susah untuk mencari tempat yang lain. Subhanallah, kakak minta maaf ya Allah ya Rob. Selama tiga hari ini aku berusaha kepadamu ya Rob, maafkan aku. Jadi lalu kurang terus-terusan masih istighosa, tapi seakan kehidupan masih tidak ada baik. Lain Allah yang bersalah, tapi Allah jernih takdir yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kedua, ketiga, keempat, mari surahkan. Tapi supaya nyahruan, muka dua, memenang semangat tapi daftar tunggu adalah orang yang bahagia ketika orang lain kena musibah. Lamun batur ribut salah kirim pemajikan harus jalan Allah jai. Nah cekain Allah. Allahu Akbar. Dagangna jatuh, manehna malabungah. Cinta ditolak, manehna malabungah. Siap-siap di atas deh marabai deh. Subhanallah. Nah yang semacam itulah akan dapat syafaat tapi daftar. Nanti baru mulai di neraka. Ya Allah, muka tilu disyukuri muka tilu. Muka opatnya disyukuri. Namun dia mah, insya Allah marahnya. Muka tilu manlah hukil mengembalami akmal di alam. Jangan ilmu dan ilmu, tapi dengan mal dan ilmu. Nah, ayah mahran dan umimah, ini gak ilmu tetangginya. Dengan maafkan ilmu nak kesnyaho ilmu nak maca kulhu pada subuh 12 kali sawal yang khataman Al-Quran 4 kali. Maka disimpulinlah Alhamdulillah kulhu tiap subuh ada ketinggalan 12 kali. 4 kali tamat Al-Quran batur mah diuruh kuburan bila tamatan. Iya mah 12 kali tamat, 12 kali tamat. Itu dilanjutkan tafsir mulai muka obat, jadi kita bilangnya bulan obat gula lah terus muka obat bisa jadi fitnah ya, asal kagok dulu dari bedaan mantap narasnya enggak ya pak muka obat bedanya gula jaket mau kasih bung yakin mau kasih pasti. Lamun pak Polir mau semua kasih lukisan. Itu pak Polir, iya bang Wak. Muka obat, punten. Nah ibu-ibu lu di luar, punten bisa punten, pula jadi fitnah. Muka obat, jelma, tanah dana gede,
duit taruga tapi kekawin deui. Loba duit bari jeung kuat teh tegang jomblo kitu eta jelema bangke. Duit naik nama saya. Terus kumaha? Embung kitu loba jeung ngaji, maka akan kakis sama pengaji. Asal wae teh ngaji. Ah, rumah-rumah saya tuh bisa kawinnya. Kawin kompat kan, jadi sebagian. Ya Allah, lakon tilu awalnya. Powerman, namun dua, gentleman, iji, cemen. Nah, kalau ngandungan kita. Jadi mengawat, mudah-mudahan sadaya yang terjun dari tulang. Amin. Sehingga semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Allah, masya Allah. Ari ngarang langsung masuk ke suruh lakmah, lakmah, hese, bukan dalam dia. Jadi, kalau langsung masuk ke suruh lakmah, Nabi Adam, Nabi Muhammad, menuju ngayun di Masjid Madinah, datang Malaikat Jibril. Ketika naros, ya Jibril, mani umati, hal umati, yang khulun al-jannah. Ini gue dihisap, apakah umatku ayah masuk ke surga tanpa hisap? Naam, ayah, tapi cuma wahid, satu. Aku bakal syukur kepada Allah, kulluhu yuhasabina dihisap kami. Nabi Muhammad langsung jari, gelap jari, ya Allah, ya Rabb. Abdi mohon umat abdi supaya asuk ke surga tanpa hisab ya Rabb. Sallallahu tanpa hisab ya Rabb. Begitu sujud, Muhammad bilang, 70,000 umat mana yang dulu ngerjain nabi yang hisab. Sallallahu yakin wah. Sebab sahabat dari 120 mati tekor sujud dari ya Allah ya Rabb. Memang umat kami jarang hudang tipeting awak nak kuru kurus kurus tapi udah dupa awak nak hutang nama gelar deh ya Allah. Ya Allah akhirnya gak sudah dari ditambah per orang nak mawa 70,000 satu orang mawa 70,000 berarti 4,900,000,000 yang berhubungan jenah di Indonesia. Masih tipis kan ya kurang masalah. Cerigai yang terakhir ya Allah ya Rabb. Abdi karuni kata orang istri saya itu ya Rabb. Di sini asukan dia. Kamu ngomong sama hanya somang respi walaupun asukan dia. Akhirnya jalan Allah Mas Muhammad ditambahan jadi cewek tilu bekok yang dirahasiakan bekoknya buka satu bekoknya 10 miliar luka barah dan mudah-mudahan kurang asuk ke lupang hadap-hadapnya Alhamdulillah sebab kamu di luhur parba di lempang dan murah tadi luhur ya dulu naljan Nabi tadi hisap ya Allah ya Rabb mudah-mudahan kita semua menentukan sifat Rasulullah Allah ya.